Tidak mustahil satu hari nanti kita akan menyaksikan pasukan yang dibarisi masyarakat Rohingya menyertai Liga Malaysia. Usaha untuk mendaftarkan pasukan yang disertai etnik Rohingya ini untuk beraksi di Liga Negara kini sedang giat dilaksanakan. Menurut pengerusi Arakan Times Rohingya Football Club ATRFC Ramadan Ali, mereka telah bertemu Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Stad Ramalingam baru-baru ini di Wisma FAM. Kita pernah jumpa dengan Mr. Estewat Ramalingam. Lepas tu kita pernah bincang untuk tim Rohingya ni. Kita cuba buat satu tim Rohingya yang sangat bagus, boleh main tahap tinggi. Sebab tu kita cubalah ini pun buat pertandingan ini untuk pilih player-player yang boleh main, boleh kalau ada masa depan lah untuk apa ni, boleh ubah sikit masa depan mereka. Ada yang player-player sangat bagus tapi kita tak dapat peluang main di negara sendiri. Sebab tu kita kalau boleh kita pilih daripada sini. Lepas tu kita buat satu tim ni bagi dekat Liga Malaysia kah atau dekat mana-mana. Kita cuba itu, percubaan kita itu saja. ATRFC adalah kelab bola sepak bebas berpangkalan di Malaysia yang ditubuhkan oleh komuniti pelarian Rohingya yang menetap di negara ini.